ونحن يا كرام بحاجة إلى أيضا خلق الرحمة، نرحم أنفسنا، نرحم نساءنا، نرحم أطفالنا، نرحم جيراننا، نرحم ضعفاء المسلمين في كل مكان. وهذا خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نقتدي به صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الكريمة. Sekarang ini kita butuh para jemaah, kata beliau, untuk menghidupkan manhaj Nabi, untuk menghidupkan rekam jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam manakib beliau. Dan ini bisa kita jadi kalau kita ngaji kitabnya. Nih seperti beliau ini juga punya kitab nih, Al-Ulumul Marjani, itu kitab baru nih, kitab manakibnya Abdul Qadir Jilani. Ini kitabnya siapa? Kalau yang mau dijasakan nanti beliau akan temukan kalau beliau berkenan di akhir sesi nanti. Dari buku-buku seperti ini kita bisa pelajari manhaj beliau di masa yang sekarang ini. Kita ini krisis akhlak, krisis agama, krisis moral. Umat zaman sekarang serba diarahkan ke arah-arah yang sebabnya fitnah. Fitnah di sini fitnah bahasa Arab ya, bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Fitnah bahasa Indonesia mau ngomongin orang dari belakang. Itu fitnah bahasa Indonesia, tapi fitnah bahasa Arab seperti itu. Hal-hal yang tidak membuat hati kita, membuat hati kita tidak enak, ujian, musibah itu semuanya dalam kategori fitnah. Kalau kita orang Indonesia, apa maksudnya? Ngomongin orang di belakang. Ngomongin orang di belakang. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu mah. Sekali. Jadi fitnah ini, zaman sebab fitnah ini, kita butuh sekali untuk menghidupkan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu akhlaknya bukan cuma diakui orang Islam. Oleh orang-orang kafir barat.